لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Halo Sobat Milenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day bersama saya Gilang Pandutanaya. Terkait pelaksanaan dari ibadah haji, sejumlah jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi terus bertambah. Hingga hari Rabu pada tanggal 14 Juni 2023, tercatat jemaah haji yang wafat mencapai 60 orang. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Jumlah jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi terus bertambah. Berdasarkan data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu Kementerian Agama, hingga hari Rabu pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 7.25 waktu Arab Saudi tercatat sudah mencapai 60 jemaah haji yang wafat. Dari penjelasan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama dan juga Kepala Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi 2023, Subhan Khalid menyebut, jemaah yang wafat di Arab Saudi dimakamkan sesuai tempat wafatnya. Jikalau nanti meninggal di Madinah, akan dimakamkan di Madinah. Begitu pula, jika meninggal di Makkah, maka dimakamkan di Makkah. Namun, tidak semua jemaah haji yang meninggal di Makkah dapat dimakamkan di Mala. Lantaran terdapat kriteria tertentu, sedangkan kriteria tersebut hanya ditentukan oleh Arab Saudi. Itu lokasinya ada yang di Madinah, ada yang di Makkah, dan juga ada bahkan yang sudah wafat sejak di pesawat, kemudian tiba di Jeddah. Nah, bagi mereka, bagi para jamaah ini, kemudian dilakukan proses pemakaman. Kalau di Madinah, itu pemerintah Arab Saudi itu menyiapkan beberapa lokasi ya, tergantung pada situasi dan ketersediaan lahan dan juga kesiapan lahannya. Ada di, bahkan ada yang juga bisa dibagi ya, apa yang bisa dibagi. Nah, kemudian yang di Mekah ini sesungguhnya kami berusaha agar sebisa mungkin jamaah itu bisa dimakamkan di Mala, tapi tentu saja ada kriteria-kriteria tertentu yang bisa dimakamkan di Mala, tapi yang secara terbuka dan siap untuk dipakai itu di wilayah Syaroeh. Lebih lanjut, pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Hajinya menyebut sudah sangat siap apabila menangani adanya jemaah haji yang wafat. Selain itu, pihaknya memiliki lembaga-lembaga khusus yang mengurus kematian jemaah haji. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Gilang Pandutanaya, beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.